warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu, bapak-bapak, semuanya, hari ini kita nampung sampah di Bank Sampah Sehati. Jadi ini sampah rumah tangga yang plastik-plastik dan kresek. Kalau yang sampah sisa makanan itu kita sisa sayuran dijadikan kompos. Kalau ini kita nampung sampah biar dapat mas mini gol ya. Oke, kita nimang dulu ya. Oke, nimang. Berapa kilo itu? Itu 0,1 kilo. Lumayan. Ini kresek. 1, berapa itu kira? Oh, ada temannya. Tunggu ya, kita ambil lagi. Lumayan ya, Bu. Lumayan sampahnya. Nah, berarti 1,87. Oke.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sekarang lagi berada di Bank Sampah Sahati. Kebetulan di sini ada Ibu Lura yang sudah nabung sampah juga. Dan saya lihat ternyata tabungannya itu sudah 90.000 lebih. Jadi kalau disetarakan itu sama dengan Mas Nigol yang 0,05. Mungkin kita ingin tahu gimana motivasi atau awal mula sampai Bu Lura bisa mau menabung sampah di Bank Sampah Sahati yang letaknya bukan di Kelurahan Kemaraya tetapi di Kelurahan Laundake. Mungkin Ibu bisa jelaskan. Nah, di awal itu pertama-tama adalah sosialisasi dari Dinjas dan tim sama Pak Wali Kota, kita mensosialisasikan tentang cara pengelolaan sampah di Kota Kendari. Dan beliau membuat suatu program dan motivasi kepada lurah-lurah, kelurahan-kelurahan untuk bisa mengadakan pengelolaan sampah di wilayahnya masing-masing. Dengan salah satunya yaitu membentuk relawan sampah. Nah, untuk menuju ke sana, kami mencoba untuk memulainya dari ibu-ibu PKK Desa Wisma Kelurahan Kemaraya. Karena saya pikir kalau dengan ibu-ibu itu, karena mereka yang lebih dekat dengan pengolah sampah, apalagi utamanya sampah rumah tangga. Jadi dengan itu kita turun ke Desa Wisma bersama Dinjas untuk mensosialisasikan apa yang telah kita dapat di Dinjas. Kemudian karena kita tidak ada bank sampah di wilayah Kelurahan Kemaraya, dan untuk program kota ini diadakan di Bank Sampah Sahati Kelurahan Laundake, karena jaraknya juga tidak terlalu jauh. Nah, itu yang membuat motivasi kita untuk dapat mengumpul sampah ini. Dan setelah jalan penjelasan-penjelasan dari Dinjas juga tentang manfaat dari pengelolaan sampah ini, ibu-ibu cukup tertarik. Untuk saat ini kami ada pemilihan sampah saja dulu. Walaupun sekarang belum semua ya, RT. Ini saya lihat sudah lumayan banyak juga. Jadi semoga RT-RT lain juga bisa ikut berpartisipasi untuk nabung sampah. Setidaknya kita menyelamatkan lingkungan kita ya, tidak buang di TPA tanah. Terus ini Bu, saya penyerahan golnya karena itu sudah nabung sampahnya sudah lebih dari senilai 0,05 gram. Saya serahkan Ibu. Terima kasih Bu, semoga juga Ibu menjadi motivasi buat kelurahan-kelurahan lainnya dan bisa membuat bank sampah walaupun tidak seperti ini, tetapi bisa yang sederhana saja dulu. Oke, terima kasih. Salam Jaks.